agak kehijauan dan benar-benar pure white. Nah, benar-benar kuat enggak? Nah, kalau di kompor aja, di hardware-nya kompor itu juga bisa kuat, kenapa di meja tidak kuat? Gitu ya. Oke, kembali lagi dengan saya Acin. Hari ini kita akan lebih membahas tentang kaca-kaca yang cocok untuk interior, khususnya untuk kitchen. Nah, kita tahu ya, kalau sekarang desain-desain dari kitchen set itu sudah banyak yang melibatkan kaca. Baik itu dari daun lemari ya, pintu lemari, daun pintunya itu ada yang terbuat dari kaca pattern, yang dimana itu sudah ada motifnya tetapi masih bisa berbayang melihat ke bagian dalam. Oke, kemudian juga ada beberapa kaca warna yang diaplikasikan sebagai HPL, yang tadinya HPL tetapi ini malah ditempel dengan kaca warna. Nah, kaca-kaca apa saja sih yang cocok untuk kitchen set tersebut? Jadi kita coba aja spill ya. Jadi di sini di depan saya ini sudah sangat banyak jenis-jenis kacanya ya. Nah, salah satunya ini adalah water cube. Jadi ini salah satu contoh kaca water cube. Oke, dia ada patternnya sedikit tetapi masih terlihat berbayang ya ke dalam ya. Oke. Nah, ada juga kaca pattern moru. Nah, kaca moru ini kita bisa pasang sesuai dengan keinginan ya. Boleh lirisnya ini turun ke bawah, vertikal ataupun horizontal. Oke, jadi ini tergantung selera. Jadi ini biasanya ke desain yang agak minimalis. Oke, kemudian ada juga pattern lainnya seperti curah hujan. Oke, kemudian ada juga yang ini namanya nasiji, lebih akrab sih disebut patternnya jeruk ya. Jadi ini biasanya juga dipakai di kitchen set di daun pintunya. Oke, jadi masih bisa menerawang lihat ke bagian dalam walaupun cuman menerawang, nggak begitu jelas. Jadi selain kita menggunakan kaca pattern seperti ini, biasanya juga ada desain yang menggunakan kaca warna. Nah, kaca warna itu biasanya warna apa sih? Kebanyakan sih menggunakan kaca decolook. Jadi kaca decolook ini selain diaplikasikan di daun pintu, kemudian laci, banyak juga ini dipakai di bagian atasnya zinc. Oke, jadi seperti yang ada di project kita juga yang satu ini, jadi dia ada di dindingnya, di atasnya zinc. Jadi terlihat lebih bersih. Nah, kalau kita memakai keramik, biasanya kan ada sambungan nut antara satu keramik dengan kepingan keramik lainnya. Nah, kalau pakai kaca itu kita jadinya lebih, nampaknya dia kita bisa lebih sedikit sambungannya ya, karena lembaran kaca agak besar. Selain memakai kaca warna seperti ini, kita juga biasanya ada memakai kaca cermin. Oke, nah sebelum kita masuk ke cermin, kita bahas dulu kenapa harus memakai kaca decolook atau super white ini ya. Jadi kaca yang putih ini, yang warna ini juga ada beberapa tingkat keputihan, ada yang super white, juga ada yang decolook. Jadi warnanya itu cuma sedikit berbeda. Oke, agak kehijauan dan benar-benar pure white. Kenapa kita memakai kaca super white ini atau decolook ataupun kaca warna lainnya sebagai pengganti dari keramik? Karena dia juga akan terlihat lebih bersih karena ada pantulannya ya. Pantulannya itu jadinya nampaknya lebih bersih, lebih kilat dan mudah dibersihkan. Nah, selain di dinding dari zinc ataupun kompor ya, bagian dindingnya, banyak juga yang mengaplikasikan di meja. Jadi daripada menggunakan marmer, banyak yang lebih memilih menggunakan kaca polos warna seperti ini supaya ya mungkin lebih seragam. Pertama, yang kedua lebih minimalis karena dia kan lebih polos ya. Nah, tadi kita cerita tentang cermin. Oke,
Nah, tergantung dari desain kitchen yang Anda miliki, biasanya customer kita banyakkan memakai cermin grey. Jadi dia memang cermin, ada pantulannya, tetapi dia agak greyish warnanya. Kemudian juga sometimes mereka menggunakan cermin brown yang memang lebih coklatan. Nuansanya lebih kecoklatan, disesuaikanlah dengan desain ataupun warna HPL dari perabotan lemari kitchen set kita. Kemudian ada juga yang memakai warna biasa ya, cermin biasa yang kita berkaca. Nah, tujuan dari memakai kaca-kaca ini ya, walaupun dia agak greyish, kemudian agak brown, dia memang tujuannya adalah untuk memantulkan. Jadi sehingga selain kesannya yang mengkilat, berkilau, dia juga membuat kesan ruangan jadi lebih luas. Oke. Nah, selain dari kaca cermin yang tadi yang agak terang, sebenarnya kita juga ada cermin hitam. Dimana memang kalau kita berkaca tuh sebenarnya masih bisa ya, masih bisa berkaca. Cuman dia memang lebih gelap, jauh lebih gelap daripada yang grey. Oke, dia jauh lebih gelap. Tetapi efek serinya itu ya, efek mewahnya itu tetap ada di hitam. Nah, jadi ini selain dikombinasikan, boleh di daun pintu lemari kitchen set ataupun di bagian dinding dekat zinc, boleh juga untuk meja pantry-nya. Nah, mungkin teman-teman bingung ya, kenapa di meja pantry yang tadinya untuk zinc, kemudian juga ada yang untuk taruh kompor ya, kenapa bisa menggunakan kaca? Apakah tahan panas gitu ya? Jadi jawabannya itu biasanya kita memakai yang untuk pantry itu tidak ketebalannya yang 5 mili. Jadi kita memakai ketebalan yang lebih tebal ya, biasanya ke 10 dan 12 mili. Nah, kalau yang di dinding tadi untuk nempel-nempel untuk daun pintu itu semua menggunakan kaca 5 mili. Karena kenapa? Kalau kita menggunakan kaca yang tebal, pastinya juga akan lebih berat ya, dan akan lebih memakan engsel dari daun pintu tersebut. Kemudian ya memang tidak perlu ya, karena memang juga ukurannya kecil dan juga tidak mengenai panas ataupun bahaya apapun. Nah, kalau di meja pantry-nya, kita memang akan menggunakan kaca yang lebih tebal dan tentunya akan ditempered. Jadi, kaca warnanya itu akan ditempered. Oke. Okay? Nah, temperednya ini kalau untuk bagian kompor, baik kompor yang tanam ataupun kompor untuk yang duduk ya, kompor yang tradisional ya, itu tidak akan bermasalah. Nah, sekarang tuh banyak kan kompor-kompor yang memang bagian hardware-nya yang dari stainless steel itu diganti dengan kaca. Nah, kaca yang digunakan itu juga adalah kaca tempered, di mana juga sama, oke, dengan pantry yang kita gunakan. Jadi itu kaca tempered. Nah, kaca tempered sudah tahu dong kekuatannya itu gimana. Bagi yang belum tahu, kepoin video kita yang sebelum-sebelumnya, oke? Nah, pertanyaannya, benar-benar kuat nggak? Nah, kalau di kompor aja, di hardware-nya kompor itu juga bisa kuat, kenapa di meja tidak kuat gitu ya? Dan bahkan yang digunakan di kompor itu biasanya adalah ketebalan 5 atau 6 mili doang. Kalau yang di meja itu kita menggunakan 12 mili tempered. Nah, itulah tadi kegunaan kaca, yang kaca warna, juga kaca pattern untuk kitchen set Anda. Oke, sampai di sini video kita kali ini. Thank you, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng.